Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah amalan untuk mantan, agar mantan mencari-cari Anda dan mengajak balikan dalam waktu singkat. Baik itu mantan pacar, mantan suami, maupun mantan istri yang masih Anda cintai. Sebelum kita membahas amalan ini lebih dalam, saya sarankan agar tidak menggunakan amalan ini untuk kemaksiatan atau sekedar untuk main-main. Jika Anda ingin mengetahui cara untuk mengamalkannya, simak terus video ini sampai selesai, supaya Anda benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dalam sebuah hubungan percintaan, terkadang akan terasa begitu besar, dan kadang rasa cinta itu berkurang. Tanpa disadari, masalah datang silih berganti. Jika kedua pasangan bisa mengatasi masalah tersebut, maka hubungan mereka akan semakin kuat. Namun, jika tidak bisa mengatasi masalah tersebut, besar kemungkinan hubungan mereka akan putus di tengah jalan. Maka dari itu, saya akan membagikan doa agar mantan Anda minta balikan pada Anda. Pada umumnya, putusnya suatu hubungan hanya diinginkan pada salah satu pihak saja, sedangkan satu pihak lagi masih menginginkan untuk balikan dan merajut cinta yang masih tersisa. Misalnya saja, si wanita ini putus, namun si pria tidak menginginkannya karena rasa cinta yang masih dalam. Sebaliknya, kadang si wanita tidak ingin putus, tapi si pria menginginkannya karena sudah merasa bosan. Maka dari itu, tak perlu khawatir bagi Anda yang masih ingin menjalin cinta dengan sang mantan. Anda bisa mengamalkan doa ini agar mantan pacar, suami, atau istri kembali pada Anda. Doa ini mengandung energi pengasihan untuk menumbuhkan kembali rasa cinta di hati seseorang yang dulu pernah bersemi dan kini telah hilang. Cara mengamalkannya adalah sebagai berikut. Sebelum Anda tidur, bacalah doa ini satu kali saja. Doanya adalah sebagai berikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fatabbi unni yuhibbukumullahu
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian bayangkan wajah targetmu dan sebut namanya. Lalu usap-usap dada Anda sambil membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Amalkan doa tersebut setiap malam ketika Anda mau tidur. Insya Allah, jika Anda yakin dan istiqomah, maka sang mantan yang Anda cintai dalam waktu singkat juga akan mencintai Anda kembali dan juga akan merindukan Anda terus-menerus. Semoga amalan ini bermanfaat dan saya doakan hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.